Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. Parti Pribumi Bersatu Malaysia menuntut agar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim segera menyatakan beberapa ramai lantikan rahsia telah dibuat dan siapa lagi yang dilantik secara senyap-senyap. Ketua penerangannya, Datuk Wan Saiful Wan Jan, turut meminta agar Anwar menjelaskan mengapa pelantikan anaknya Nurul Izzah dirahsiakan. Selain itu, Anwar juga mesti jelaskan apa bidang kuasa yang diberikan kepada Nurul Izzah. Kalau tidak kerana Nurul Izzah terlepas cakap, Satu Malaysia termasuklah penyokong Pakatan Harapan tidak tahu mengenai pembohongan Anwar yang kononnya menentang kronisme tetapi secara rahsia melantik anaknya sendiri sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri, katanya dalam satu kenyataan pada Selasa. Menurutnya, Malaysia sehingga kini melahirkan ramai pakar ekonomi dan kewangan tersohor tetapi tidak dipilih oleh Anwar. Kita ada anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Kadazan, anak Iban dan pelbagai lagi. Tapi rupa-rupanya yang dipilih ialah anak Anwar. Untunglah jadi anak bapa. Apa juga alasan Anwar dan dah tidak relevan. Hakikatnya Anwar mengamalkan nepotisme, ujar